Yeay, hari ini adalah hari yang Irfan tunggu-tunggu. Sebab apa? Hari ini adalah hari jadi Irfan. Jom kita kira detik Irfan sama-sama. Kenapa? Belum 12. Baru 11. Banyak satu lagi. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot tahap 1 di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kalau anda keluar rumah, bagaimana caranya? Jangan lupa untuk pakai pelitup muka dengan sempurna. Jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter ataupun lebih. Dan jika tiada bekalan air ataupun sabun, jangan lupa untuk menggunakan gel pembas mikuman seperti kami di studio pada hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan kelas kita, kita perkenalkan lebih lanjut dengan cikgu kita. Kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Itu dia profil guru kita pada hari ini, slot tahap 1, Cikgu Asra. Assalamualaikum Cikgu, selamat datang ke studio kita pada hari ini. Waalaikumsalam. Cikgu sihat? Terlebih sihat. Baiklah Cikgu, sekarang ni kan kita nak berkenalan lebih lanjut dengan Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kenalkan Cikgu kepada penonton di rumah. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum. Salam. Cikgu Asra di sini. Nama cikgu Nur Aini Asra binti A. Rahim dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Okey cikgu, Irfan ada satu soalan lah. Dah berapa lama cikgu mengajar mata pelajaran matematik ni cikgu? Ini tahun yang ke-18. Ke-18 tahun, maknanya kalau kita lihat dari segi umur seorang kanak-kanak dah berusia dewasa lah. Remaja lagi. Belia, cikgu kan belia. Okay. Remaja. Kena salahkan lagi. Baiklah cikgu, terima kasih kerana datang bersama kami pada hari ini untuk mengajar kami bagi slot tahap 1. Dan apa yang menariknya cikgu? Iya. Okey, kita tidak akan berdua sahaja. Kerana apa cikgu? Sebab kita ada anak-anak murid kita. Okey, jadi siapakah mereka? Jom kita berkenalan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hai. Hai. Alah comelnya anak murid cikgu. Okey, apa kata sekarang cikgu kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Jadi kita persilakan yang pertama, anak murid cikgu dari SK Lembah Keramat Gombak Selangor. Dipersilakan Fatih bin Muhammad Faisal. Persilakan. Kan cikgu. Hai Abang Irfan. Hai, salam. Saya dari kelas 2 Harmoni. Saya nak jadi cikgu. Jadi cikgu? Wah, sama. Sama? Dah, cikgu berkeramat. Hashtag Fatih boleh. Hashtag Fatih boleh. Oh, hashtag Fatih boleh. Ada hashtag itu, okay. Irfan. Ada hashtag pula. Baik, terima kasih. Adik Fatih, selamat berkenalan. Okey, yang kedua kita nak persilakan. Muhammad Nuraikal bin Sahwil. Persilakan. Assalamualaikum Cikgu Asra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Abang Irfan. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nur Raikal bin Sahwil. Boleh panggil saya Raikal. Cita-cita saya menjadi ahli bomba. Hashtag sekolahku cemerlang. Oh, memang sayang sangat dekat sekolah hari ini. Sayang sekolah. Sayang sekolah. Hashtag sekolahku cemerlang. Baik. Abang Irfan doakan agar cita-cita adik untuk menjadi ahli bomba tercapai. InsyaAllah. Terima kasih, Raikal. Yang ketiga, kita nak persilakan Muhammad Ilham bin Izaidin. Persilakan. Cikgu, Cikgu Asra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ilham. Boleh panggil saya Ilham atau Am. Oh, Am. Am, okey. Cita-cita? Kota Rendang Lembah Keramat. Cita-cita saya ingin menjadi
seorang anggota polis. Hashtag saya bersemangat. Hashtag? Hashtag apa lagi sekali? Saya bersemangat. Seorang anggota polis yang bersemangat. Baik, terima kasih. Okay, sebelum tadi. Dan kita teruskan pula dengan bunga di sini, cikgu. Kita persilakan Nurul Zulaika binti Badrul Nizam. Satu-satunya bunga. Satu-satunya bunga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Abang Irfan. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Zulaika binti Badrul Nizam. Boleh panggil saya Zulaika. Cita-cita saya mahu menjadi guru tuition. Guru tuition. Hashtag? Hargai masa. Itu penting ya. Kalau hargai masa baru boleh jadi cikgu tuition. Baik, terima kasih Zulaika. Yang kelima, Abang Irfan nak persilakan pula Ryan Amsha bin Rozaman. Persilakan. Ya. Assalamualaikum Cikgu Asra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai kawan-kawan. Nama saya Ryan Namsha. Boleh panggil saya Ryan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pemain bola sepak. Hashtag apa? Hashtag apa tadi Ryan? Saya pasti boleh. Okey. Nampaknya cikgu, okey, Ryan ni nak menjadi seorang pemain bola sepak terkemuka. Kita doakanlah ya. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, kita nak persilakan adik Tuan Muhammad Syamil bin Tuan Rukbi. Dipersilakan. Silakan adik Tuan Muhammad. Syamil. Silakan Syamil. Assalamualaikum Cikgu Asra. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Abang Irfan. Waalaikumsalam. Hai kawan-kawan. Nama saya Tuan Muhammad Syamil. Panggil saya Syamil. Okey. Syamil. Dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat. Cita-cita? Ialah menjadi seorang aligonta bomba. Bomba lagi. Okey, apa hashtag? Hashtag Syamil. Hashtag berjaya. Berjaya. Itu semangatnya kita nak pada pagi ini. Berjaya. Baik, terima kasih kepada adik-adik saya yang berada dalam telekara bersama kami pada hari ini. Dan cikgu, apabila mereka dah sebut hashtag masing-masing dekat Irfan, kita tak ada hashtag ke? Kita pun nak juga. Cikgu ada hashtag? Ada. Okey, apa. Bagi. Okey, hashtag cikgu hebat. Baik. Cikgu hebat, saya setuju. Okey, tapi hebat untuk Irfan cikgu disebabkan hari ini kita boleh lihat di studio kita ada jam dan sebagainya kan. Jadi hashtagnya adalah masa itu emas. Mana emasnya? Emasnya kalau kita tepati masa, cikgu. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu atas pengenalan anak murid cikgu dan cikgu sendiri. Jadi cikgu, Ifrah tanya cikgu lah. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, untuk pengetahuan semua, hari ini kita ingin belajar berkaitan dengan masa dan waktu. Kita akan fokus kepada kita nak mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. Kemudian kita ingin perihalkan apa lagi yang terdapat pada muka jam. Okey, seterusnya setelah kita tahu tanda senggatan minit dan semua yang berkaitan dengan muka jam, kita akan belajar untuk membaca jam tersebut. Menulis dalam angka, menulis dalam perkataan dan akhir sekali kita nak buat jadual aktiviti seharian kita. Baiklah, maknanya kita nak buat jadual aktiviti. Okey, bersama dengan adik-adik saya yang berada di dalam talent dan juga kepada semua penonton yang menyaksikan kita sekarang inilah. Baik cikgu, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita nak berhenti berehat seketika dengan izin cikgu. Okay. Kembali selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Didik
TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di slot tahap 1 Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Asra di studio. Okey Cikgu, tadi kita dah cakap yang untuk hari ini kita akan belajar mengenai jam, waktu dan juga masa. Mungkin Cikgu terangkan apa komponen-komponen jam sebenarnya? Okey, sekarang ni kita lihat, kita ada muka kan? Ah betul. Ah, jam pun ada muka juga. Ah, ini dinamakan sebagai muka jam. Jadi pada muka kita, kita ada mata, kita ada hidung, mulut semua. Jadi pada muka jam dia pun ada ciri-ciri dia. Dia ada perkara-perkara dia. Okey, sekarang ni yang paling penting pada muka jam, kita lihat jam ini ialah jam analog. Jadi jam ini ada nombor pada muka jam. Ha, Irfan pun boleh ambil muka jam satu. Okey, boleh. Ini muka jam Irfan lah. Ha, okey. Kita ada nombor kan pada muka jam. Kemudian kita ada dua jarum pada muka jam. Satu pendek, satu panjang. Okey, jarum pendek ni ialah jarum jam. Jarum panjang ni pula ialah jarum minit. Lepas tu tengok ada tanda-tanda kat tepi-tepi tu kan? Ha, tanda-tanda yang kecil-kecil tu kan? Ini dinamakan tanda senggatan minit. Tanda senggatan minit. Tanda senggatan minit ni dia ada 1 2 3. Jadi satu tanda senggatan minit ni bersamaan dengan 1 minit. 1 minit. Okey. Jadi cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu dekat rumah sana. Okey, sekarang ni kalau katalah cikgu putarkan jarum jam ni, kita putarkan sama-sama ya Marifan. Cikgu putarkan jarum jam ni, jarum panjang ataupun jarum minit pada nombor 12. 12. Dan jarum pendek atau jarum jam pada nombor 3. 3. Semua murid di rumah sana dan Abang Irfan juga kita putarkan. Kan? Kita pusingkan mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Okey. Arah jam kat mana? Kita pusing dari kita 12, lihat nombor 1 tu kan. Okey, daripada 12 1 dan betul. Seterusnya. Okay. Kita pusingkan. Pusingkan. Okey. Jarum panjang betul? Pada 12. Tapi okey. Jarum pendek kita bukan pada 3. Jadi kita terpaksa pusingkan lagi. Sampai kita jumpa jarum pendek kita ataupun jarum jam kita pada nombor 3. Okay. Cikgu Irfan dah selesai. Tunggu. Okey. Baik. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak baca jam ni? Siapa nak jawab? Ryan, Fatihi, siapa nak jawab? Okey, Ryan. Pukul berapa sekarang, Ryan? Kita nak membaca jam, kita kena lihat jarum pendek dia. Dia tunjuk pada nombor berapa. Okey, Ryan. Pukul berapa, Ryan? Pukul 3. Pandai! Wah, hebatnya. Pukul 3. Kenapa pukul 3, Ryan? Sebab jarum pendek ataupun jarum jam menunjukkan ke nombor 3. Dan ini ialah pukul 3. Okey. Okay. Baik, cikgu. Cikgu berapa ganjaran nak berikan kepada Ryan, cikgu? Irfan nak bagi berapa? Irfan nak cari, tak boleh cikgu. Saya tak kuasa cikgu. Cikgu kita bagi. Okey, kalau ada bintang-bintang di langit, cikgu nak bagi paling banyak. Katalah kita ada 5 bintang, cikgu nak bagi 5 bintang pada Ryan. 5 bintang untuk Ryan. Tanya. Okey, sekarang ni selain daripada ini, kita juga nak tahu nombor ni sebenarnya merujuk kepada berapa minit. Okey, kalau kita lihat pada tanda senggatan minit tu, masing-masing ada jam masing-masing kan? Kita boleh bilang okey daripada tanda senggatan minit selepas nombor 12 tu, 1 2 3 4 5. Jadi kita tahu nombor 1 itu sebenarnya merujuk kepada 5 minit. Jadi untuk membaca minit berdasarkan kepada nombor itu, kita boleh bilang secara gandaan 5 5. Okey. 5 10 15 seterusnya. Alright. Okey, baik Abang Irfan. Ya, saya. Okey, cuba kita lihat jam di sana. Jam di sini. Okey, Irfan tak ada sini. Okey. Kita cuba lihat jam di sana. Okey, jam di sana dekat atas tu. Okey.
Okey, jarum pendek nombor 1, jarum panjang nombor 12. Okey? Dan dinyatakan dekat situ pukul 1. Betul. Itu ditulis dalam angka. Angka. Okey. Okey. Okey, kemudian dalam perkataan ianya harus dieja. Pukul 1 dalam angka, dalam perkataan kita kena eja 1. S A S A T U T U. 1. Okey. Ah, baik, cuba kita lihat anak-anak murid kita di sana. Okey, so sekarang ni tadi Ryan dah sudah kan? Betul. Siapa pula lepas ni? Kita nak panggil siapa pula cikgu? Apa kata kita panggil hashtag saya bersemangat. Saya bersemangat. Ah, siapa tadi tu yang hashtag saya bersemangat tu? Sila buka mikrofon anda. Syamil. Okey, Syamil, tunjukkan muka jam Syamil pada kawan-kawan semua. Ah, itu tadi pukul 3. Itu pukul 3 ya sekarang ni. Yang lain-lain? Okey, so sekarang ni Syamil tunjukkan itu pukul 3. Kalau Syamil nak tulis dalam perkataan macam mana? Nak tulis dalam angka macam mana? Boleh tolong tuliskan? Okey, kita bagi sedikit masa. Okey. Pada adik kita untuk menjawab soalan cikgu. Pergi terkejut dengan soalan cikgu. Tiba-tiba cikgu panggil dia. Okey. Hashtag saya bersemangat. Saya yakin cikgu dia pun tengah bersemangat tu. Okay. Yang lain-lain tu dah boleh get ready juga kan? Katalah kita nak test Abang Irfan ke. Masing-masing tunjuk muka jam masing-masing. Boleh, kita boleh, tengok boleh. Abang Irfan betul ke tidak Abang Irfan jawab. Okey, boleh. Sebab Abang tadi Abang Irfan dia salah. Kira birthday dia. Ha, itulah. Tak cukup 12 lagi. Tak cukup 12. Baru 11 saja detiknya. Okey. Okay. Syamil, okay, pukul 3 yang Syamil tunjukkan tadi, boleh tak tulis dalam angka dan tuliskan dalam perkataan? Silakan Syamil. Ada tunjukkan jawapan pada Abang Irfan. Abang Irfan nak tahu juga ni macam mana cara kita nak tulis pukul 3 dalam bentuk perkataan. Dan juga angka cikgu. Eh? Ya, dalam angka dan dalam perkataan. Okey. Baik. Boleh. Okey, mungkin kalau cikgu nak tanya anak murid lain yang lain juga pun boleh. Boleh? Okey, kita test. Okey, tanya satu-satunya bunga. Okey, silakan. Zulaika. Zulaika. Okey, Zulaika terus menulis. Terus dia menulis. Okey, Zulaika. Okay. Boleh tak Zulaika tolong tuliskan pukul 3 dalam angka dan dalam perkataan? Silakan adik Zulaika. Okey, nampaknya tekun di situ menulis jawapannya. Okey. Bersemangat. Okey. Boleh ke? Boleh tu. Okey. Hanya memerlukan sedikit sahaja masa untuk menjawab soalan dari cikgu kita. Okey. Okey, ha. Boleh Zulaika. Sudah habis satu? Cepatnya. Okey. Ha, depan sikit Abang Irfan nak tengok. Okey. Rapatkan kamera. Okey. Wow. Baik. Betul tak Abang Irfan? Pukul 3 dalam angka titik tindih 00 pukul 3. Bukan 00. Sifar-sifar. Sifar-sifar nampak. 00 tu bilangan. Okay. Tapi nombor dia, angkanya ialah sifar-sifar. Okey. Okey, ejaan pukul 3. TITJEGA. Betul. Tahniah Zulaika. Okey. Wah, lepas ni kita minta bunga ke Abang Irfan, berapa pula ganjaran yang nak berikan kepada Zulaika, cikgu? Sebab tadi Zulaika betul, Abang Irfan salah sebut. Alamak. Jadi Zulaika dapat bintang yang penuh. Bintang penuh, ya? 5 bintang. 5 bintang. 5 bintang. Okey. Okey, baik. Apa? Yang lain. Kesalahan. Okey. Okey, yang lain kita test Abang Irfan. Okey, boleh. Okey, dekat sana. Okey. Nampak tu ada jam yang tengah-tengah ada 2 jam kat situ kan? Betul. Pukul 3.15. Kita test Abang Irfan. Alamak. Cuba Abang Irfan cari perkataan pukul 3.15. Pukul 3.15. Jadi murid-murid yang dekat rumah tu kita tengok Abang Irfan, lepas ni kita bagi bintang. Macam boleh, Abang Irfan. Okey. Abang Irfan cuba. Jadi rakan-rakan dekat rumah pun boleh tolong juga. Okey, macam mana nak jawab ni? Pukul 3.15. 3.15 minit. Okey. Betul ke salah cikgu? Betul. Betul. Okey. Abang Irfan dekatlah kat situ. Dekat dekat sini. Dekat bawah cikgu eh? Ya, pukul 3.15 minit. Bukan 3.15 sebab 15 itu ialah 15
minit. Jadi kena letakkan unit minit di situ. Baik, cikgu. 3.15 minit. Jadi berapakah ganjaran yang Abang Irfan dapat, cikgu? Ah, sebab Abang Irfan tadi belum letak, lepas tu tanya jawapan, bagi 4 bintang je lah. 4 bintang je. Sebab tak confident. Lepas tu kena letak dulu kan? Okey. Okay. Lepas ni Abang Irfan akan confident lagi. Okey. Okay. Sebelah tu? Sebelah tu. Okey. Pukul 5. Okey. Pukul 5.30 minit. Ha. Okey. Tak nak cakap lagi, tak nak cakap lagi, okay. Okey. Ha, dah letak. Okey, tepat. Tepat. Ha, baru boleh dapat 5 bintang. Okey, dah sebelah letak. Pukul 3.50 minit. Baik. Okay. Yang dekat rumah tu. Okey, cuba putarkan jam masing-masing. Ha, tunjukkan jam berapa, waktu berapa yang kamu nak dan kamu paparkan pada cikgu di sini dan Abang Irfan di sini juga. Okey, kemudian tuliskan dalam angka dan dalam perkataan. Okey. Kamu buat di rumah, cikgu dengan Abang Irfan buat di sini. Okey, okay, baik cikgu. Abang Irfan, yes, ini dia. Cuba lihat jam ini. Kemudian tuliskan jawapannya dalam angka dan dalam perkataan. Dalam angka dan juga perkataan. Okey, baik. Boleh Abang Irfan minta cikgu? Okey, baik. Nak color-color ke nak yang hitam je? Color-color lah sikit. Okey. Okey. Okey, tuliskan. Kita tulis dalam angka dulu. Baik, dalam angka dulu ya. Okey. Ini okey. Oh, sebab ni warna hijau. Okay. Angka dulu cikgu Ya. Okey, lepas tu dalam perkataan. Okey. Okay. Dah siap cikgu? Dah. Okey. Ada yang dah siap dah? Dah siap dah. Okey, apa kata kita cuba tengok jawapan ataupun muka jam yang tunjuk. Okey, baik. Syamil, dia tunjuk waktu yang lainlah. Irfan. Pukul berapa dia tunjuk cikgu? Ha, Syamil. Syamil pula Ryan. Ryan pukul berapa tu Ryan? Ah, Ryan tunjukkan pukul berapa tu? Muka jam Ryan tu. 25 minit. Wow, 25 minit. Pandailah dia baca jam. Okey, 25 minit. Cuba Ryan tunjukkan dalam angka dan dalam perkataan. Wow, betul tak? Abang Irfan. Okey, pukul 2. Pukul 2. Okey. Ha, kemudian pukul 2.5 minit. Betul. Wah, hebat. Tahniah. Okey. Tahniah Ryan. Macam mana? Ini mesti bintang yang penuh. Bintang yang penuh. 5 bintang juga. Berapa banyak bintang dah? Itulah okay. Tu. Beribu bintang dia. Okey, next. Seterusnya. Yang hampir sama dengan nama Irfan. Okey, Irham. Irham ataupun Am, silakan. Am. Am, mana Am? Am, tunjukkan muka jam Am. Mana Irham? Tunjukkan muka jam Irham. Jam dulu. Wow, wow, wow. Wow, lain daripada yang lain. Lain jam. Okey, cuba tengok tu. Aha. Pukul berapa tu, Irham? Berapa ni? 11. Pukul berapa, Am? 11. Berapa, Am? 10. 12. 55. Satu lagi perkataan tertinggal. 12.55 apa? Apa lagi satu perkataan yang terlupa kat situ? 12.55 minit. Okey. Okey, jadi Irham, boleh tak tolong tunjukkan dalam angka dan dalam perkataan? Cikgu. Ya. 11. 11. Oh, cikgu pun salah. Cikgu betul. Okey. Okey, baik. 11.55. Malunya. Okey, 11.55. Terima kasih Irham. Okey, kalau tadi kita tak bagi bintang penuh, sekarang kita bagi bintang penuh. Tapi baik. Belum lagi penuh, tolong tunjukkan dalam angka dan dalam perkataan. Silakan. Wow, 11.50 minit. Oh, okay. Bukan 55 lah, 50 minit. Okey, terima kasih. Okey, baru boleh dapat 5 bintang penuh.
Ha, ini lagi hebat ni sebab cikgu yang salah. Nak kena bagi 10 bintang ke cikgu? 5 lah 5. Okey, okay, okay. Sekarang ni kita tunjukkan jawapan kita. Okey. Tengok. Tengok Abang Irfan punya tulisan. Okay. Sedikit tidak cantik tapi tak apa. Jadi fahamlah. Okey, cikgu dulu. Ha, sekarang ni jarum jam menunjukkan pada nombor 8. Okay. Jarum minit pada nombor 4. Betul. Ha, jadi kalau jarum minit nombor 4 bersamaan dengan 20 minit. Hmm. Jadi sekarang ni jam cikgu pukul 8:20. Betul. Dalam angka 8. Pukul 8. Titik 1 titik 2 sifar. Satu titik cikgu. Alamak. Eh, bolehlah. Dua-dua bolehlah. Oh, tak ada masalah. Satu titik boleh, dua titik boleh. Okey. Jangan buat tiga titik dan bertitik-titik. Tak boleh. Satu dan dua sahaja? Ya. Okey. Okey. Dalam perkataan, pukul 8:20. Mesti ada perkataan minit. Baik. Ada cikgu? Cikgu, tadi sebenarnya Irfan ada tersalah langkah sebab Irfan salah tengok jarum pendek panjangnya. Sebab itulah Abang Irfan nak cakap dekat sini, kalau nak jawab soalan jangan terburu-buru. Yep, betul. Perhatikan betul-betul. Alright. So. Baik. Okey, kita dah selesai semua. Kemudian, okey, Abang Irfan sebenarnya apabila kita kaitkan dengan jam, kita tahu dalam satu hari kita boleh buat pelbagai aktiviti. Betul, ada 24 jam dalam sehari. Okey, kita boleh buat pelbagai aktiviti. Dan untuk buat pelbagai aktiviti, kita kena ada rancangan dan jadualnya. Jadi kita akan buat jadual sebenarnya. Buat jadual? Ha, tapi sempat ke kita nak buat jadual ni? Saya tak sempat lagi, cikgu. Sebab apa? Mungkin sekarang ni cikgu kita boleh dapatkan lagi satu perkongsian dari anak murid cikgu mengenai masa dan juga cara tulisan yang betul. Siapa lagi cikgu yang belum cikgu tanya lagi lah? Raikal. 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 Ada tak ada kat situ? Ada. Itu dia? Saya. Ya, amboi. Ya, saya. Okey, Raikal. Cuba tunjukkan muka jam Raikal. Besar jam dia. Okey, pukul berapa tu? Pukul berapa tu Raikal? Pukul berapa kan? 3:30. Okey, Raikal. Boleh tak tolong tuliskan dalam angka dan dalam perkataan? Oh, dah tulis dah. Wow. Laju dia. Okay. Pukul. Depankan sikit. Okey, pukul 3:30 sifar. Betul. Pukul 3:30. Hebat. Tengok Abang Irfan salah tapi anak murid cikgu semua betul. Yes. Nampak tak? Okay, itulah semalamnya. Okey, 5 bintang untuk Raikal. Baik. Okey. Bila kita dah dapatkan orang kata apa pendapat daripada anak murid cikgu, cara mereka menjawab, Irfan yakin mereka pun dah sabar untuk belajar cara untuk buat jadual. Yep. Tapi sekarang ni cikgu, kita nak berehat seketika. Okay. Kembali selepas ini di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda sedang menyaksikan bersama kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Jadi cikgu, sekarang ni untuk segmen 3, katanya tadi cikgu nak ajar kita jadual. Untuk membuat jadual seharian kita. Jadi cikgu, jom kita mulakanlah. Okey, jadual kan Irfan. Ini salah satu bentuk jadual. Dalam jadual kita ada bahagian ruang-ruang untuk buat jadual. Okey, kalau lihat ada 4 kan, tapi sebenarnya dia 2 ruang yang utama. Yang pertama berkaitan dengan waktu. Itu sebab tadi kita belajar membaca jam tu sebab kita nak tahu waktu kita. Kemudian aktiviti. Apa yang kita nak buat? Ini contohnya, macam katalah pukul 6.30 pagi bangun tidur kan. Jadi apa yang kita lakukan dalam masa satu hari? Cuma rasanya nak buat satu hari tu kita akan ambil masa yang lama tau Irfan. Ya, betul juga tu. Okay, apa kata kita buat jadual dan dalam pada masa yang sama murid-murid cikgu kat rumah tu sediakan jadual juga. Tapi cikgu hanya nakkan jadual PDPR kamu je.
Okey? Jadi murid-murid cikgu yang 6 orang tu, yang bersemangat tu, bina jadual PDPR. Cikgu dengan Abang Irfan, kami akan bina jadual kami di sini. Okey, baik. Okey. Abang Irfan, ingat ya, kena ada dua bahagian tau. Dua bahagian. Masa, waktu dan juga aktiviti. Dan juga aktiviti. Okey, untuk saya cikgu, cikgu nak saya buat aktiviti dekat rumah pun saya buat juga tau. Untuk berapa masa yang cikgu? Dari pagi sampai malam ke? Tak nak. Lama sangat. Tak nak. Kita ambil 3 jam je. Daripada pukul 10 sampai pukul 1 je. 10 sampai pukul 1, okey? 10, 11, 12, 1. Okey, cukup. Okey, baik. Kita tengok macam mana. Okey, jadi kita nak mulakan. Cikgu gunakan apa tu cikgu? Apakah bahan-bahannya? Kita gunakan kertas kosong lah. Kertas kosong. Okey, kemudian kalau nak buat freehand, kita boleh buat freehand lah. Okey, sebabkan cikgu yang comel ni kan, cikgu akan buat freehand untuk buat corak yang comel di sini. Buat corak-corak pula. Tak nak empat-empat segi apa semua. Tak nak. Biasa sangat kan? Biasa sangat. Okey, sekarang ni kita bahagikan ruang kepada dua. Okey, untuk waktu dan juga untuk aktiviti. Okey, kita bahagikan ruang kita. Dia pakai free hand je. Pakai free hand. Alamak. Dah kata comel. Betul, saya setuju. Okey. Bagi kepada dua. Cikgu, saya nak tanya, anak-anak murid cikgu dekat Google Meet tu tengah buat juga ke macam mana? Ke mereka macam, "Uy, tak siap." Tak, dia tengah tengok cikgu dia. Oh, tengah tengok. Lepas dulu. Tu dia orang pun nak buat juga tu. Baik. Saya alihkan sedikit cikgu. Kita tengok sikit. Satu, kita tuliskan aktiviti. Aktiviti. Okey, tulis silakan cikgu. Lepas tu masa. Baik. Okey, aktiviti dan waktu kita. Waktu kita. Okey. Okey. Abang Irfan ambil tadi sepukul 10 sampai pukul 1 betul. Kan? Betul. Okey, samalah. Cikgu ambil pukul 10 sampai 1 juga? 10 sampai pukul 1 lah. Okay. Nak tiru juga? Mana boleh tiru? Nak tiru. Okay, boleh. Okay, kita ada banyak pelbagai warna di sini. Okey, Irfan pinjamnya. Okey, kata pukul 10. Okey. Abang Irfan nak buat 1 titik ke 2 titik? Ya, Abang Irfan nak buat 2 titik. Saya buat 1. Okey, baik. Okey, 10. Kemudian aktiviti kita. Pukul 10 saya buat apa ya? Awak buat apa pukul 10? Saya nak makan lah. Nak makan? Sarapan pagi tu? Makan lagi. Makan. Makan lagi. Tadi cikgu breakfast pukul berapa cikgu sarapan ni? Tadi pukul 8. Okey, kejap lagi. Pukul 10 tadi makan. Jangan lupa, ada hashtag gemuk bersama-sama. Okey, sekarang. Gemuk bersama-sama. Okey, pukul 11. Dan lepas makan, pukul 11, saya nak baca buku lah. Baca buku. Nampak kita tambah ilmu pengetahuan. Okey, baca buku. Sebab nanti anak murid saya pandai, saya kena lagi pandai. Kena lagi pandai. Okey, kemudian pukul 12. Okey, selepas baca buku, saya nak dengar radio lah. Tak nak, saya nak tonton Didik TV. Okey, baik. Okay. Itulah yang patut kita buat. Sekarang ni waktu PDPR ni, kita kena tonton Didik TV sentiasa. Tonton Didik TV. Okey. Baik. Dan setelah penat saya tonton Didik TV pukul 1. Okey. Saya nak berehat. Okey, baik. Merehatkan fikiran. Okey. Saya dah siap jadual saya. Okay. Wow. Dah siap dah cikgu? Dah. Cepatnya. Dah siap. Okey, lagi satu. Okey. 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 Baik. Irfan pun dah siap. Okey. Baik. Ini dia jadual cikgu. Okey, ni Irfan punya. Okey. Jom kita tanya. Kita lihat murid-murid kita di sana. Okey. Kita mulakan dengan ladies first. Ladies first. Zulaika ya? Zulaika. Zulaika. Boleh Zulaika tunjukkan jadual Zulaika? Abang Irfan nak tahu juga ni. Apa yang awak buat? PDPR, silakan. Cepat Zulaika. Mana? Wah, kecilnya. Okey. Zulaika buat apa tu? Pukul berapa tu? Pukul ke sana sikit Abang Irfan tak nampak. Okey, pukul 2. Pukul 2 sampai pukul 2:30. 2:30. Buat apa tu? Matematik. Jadual PDPR dah. Lupa. Okey. 2:40 cikgu kat belakang ada. Okey. 2:40 matematik. Lepas tu depan matematik 3 apa? 3 sampai 4. 3 sampai 4? Sains. Sains. Okey, bagus. Alright.
Okey. Baik, Abang Irfan. Ya, saya. Rasanya kita tak sempat nak tanya semua orang lah kan? Tak sempat tanya semua orang. Okey, okay, baik. Okay. Satu lagi aktiviti. Mm-hmm. Kita nak gabungkan muka jam saya dan juga kita nak gabungkan dengan jadual aktiviti ni. Kita nak membentuk roda masa saya. Okey, cikgu. Okay. Sebelum kita teruskan, cikgu, berapa bintang cikgu nak dekat Zulaika tadi? Zulaika. Ha, Zulaika. Sebab kita tak ada masa sehingga-sehingga kan? Tapi Zulaika ada masa sehingga-sehingga kan? Kita bagi ekstra bintang lah. Ekstra bintang? Enam. Enam bintang untuk Zulaika. Sebab, baik. Sebab cikgu tak ajar. Tapi Zulaika buat. So, kita bagi ekstra bintang pada Zulaika. Enam. Enam. Okey, cikgu. Jom. Okay, kita teruskan pula dengan aktiviti seterusnya. Okey. Itu salah satu contoh roda masa saya. Dan begitu juga di sini, roda masa saya. Okey. Daripada aktiviti kita ni, kita nak membina roda masa saya. Baik. Okey. Apakah so, bahan yang kita perlukan? Bahan yang kita perlukan, pinggan kertas dan juga mangkuk yang comel ni. Mangkuk yang comel. Okay. Jadi mangkuk comel kita jangan guna banyak-banyak. Kita guna 12 saja sebab jam kita nombor dia 1 hingga 12 kan. Betul. Jadi so, kita ambil 12. Okey. Kita ambil 12. 6. Okey. 8, 10 dan 12. Kemudian di dalam mangkuk ini tuliskan nombornya. Tuliskan nombornya. 1 hingga 12. 12. Baik. Okey, kemudian kalau kita lihat pinggan ni, cikgu dah pun tolong Abang Irfan kita bahagikan mengikut 12 bahagian. Okey. Selepas itu kita nak tandakan setiap bahagian ini mengikut muka jam kita. Muka jam kita. Ya. 12 1 2 3 sehinggalah kita tutup pada 12. Baik cikgu. Kita, dan ini hasilnya. Itu dia dah siap dah. Sebab takut lambat Abang Irfan buat. Kita pula kena. Okey. Okey, mungkin cikgu cerita tak kita nak tampal guna apa cikgu? Kita nak tampal guna kertas warna boleh, kita nak tulis sahaja boleh. Sekarang ni kita nak jimatkan masa, kita tulis. Kita tulis sahaja. Okey, kalau kita tengok jadual Abang Irfan tu. Okey, okey, jadual Abang Irfan. Abang mula pukul 10. Okey. Bermula pada pukul 10 Abang Irfan bersenam. Jadi Abang Irfan 10 sampai 11 bersenam. Tulis kat situ tengah-tengah tu. Okey, baik. Abang Irfan tulis kat sini. Bersenam. 10 sampai 11 ya. Ya. Okey, di sinilah. Bersenam. Bersenam. Ataupun senam je boleh sebab ruangan dia kecil sahaja. Okey, dapat? Okey. Kemudian apa pukul 11 apa lagi? Pukul 11 Abang Irfan membuat kerjalah. Jadi buat kat situ kerja. Okey, kerja. Membuat kerja panjang sangat. Kerja. Okay. Kerja sahaja. Kena marah kerja. Okey. Pukul 12? Pukul 12. Makan tengah hari lah. Dah lapar kan? Kita dah makan. Kita dah mengacara kat TV ni. Lapar-lapar kita pergi makan pula. Okey. Baik. Makan. Okey, baik. Kita letak makan di sini ya. Okey. Jadi setelah kita lihat roda masa kita, kita gabungkan muka jam dan juga jadual aktiviti. Tada! Ini roda masa Abang Irfan kita. Ryan dia tepuk tangan. Mungkin kita boleh dapatkan satu roda daripada anak murid cikgu. Sebab Ryan tepuk tangan tu. Jadi, apa kata kita tengok Ryan silakan punya? Ryan. Silakan. Wah, yang lain tunjuklah. Wow. Cantiknya. Lawannya. Lawannya ada bintang-bintang. Wow. Okey. Nak siapa? Ryan kan tadi kita sebut kan? Ryan, tolong tunjukkan Ryan. Yang lain-lain pun sama. Wow, cantiknya. Okey, Ryan boleh cerita sikit apa Ryan yang berlaku di roda masa saya tu? Tak tampak lagi. Tak tampak lagi. Okay. Tadi yang cantik tu tadi siapa tadi? Irham cantik juga. Irham. Wow. Tu dah tampak dah. Dah tampak dah. Wow, apa tu? Ryan buat jadual apa Ryan? Jadual apa? Wow. Okey, mungkin Ryan boleh cerita sikit. Ryan cerita sikit. Pukul 1 sampai pukul 5 PDPR. Okey. Lepas tu? Pukul 6 sampai pukul 7 relax. Okey, bertenang. Okay. Sampai pukul 10 study. Okey. Bijak rajin. Sebab pukul 1 tidur. Wah. Sebab pukul 1 dia tidur? Yalah sebab jadual pukul 1 je. Jadual setengah hari. Saya pun heran juga tidur pukul 1 je. Jadual setengah hari. Okey. Wah, hebat Ryan. Baik, terima kasih Ryan. Okey, cikgu, ganjaran dulu sebelum kita berehat.
6 bintang sebab dia lagi cantik daripada Irham, apa Irfan buat. Alamak, okey. Baiklah, tahniah bagi Irfan ucapkan kepada mereka yang berjaya menyiapkan roda masa saya. Dan sekarang ini kita dapat berehat seketika kembali selepas ini di slot tahap 1 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Jam di dinding terus berdetak. Okey, baik, kembali bersama kami di slot tahap 1 di Didik TV KPM. Dan sekarang ni kita berada di segmen yang terakhir, cikgu. Dah nak habis dah, cikgu. Dan mungkin kita boleh dapatkan seorang murid cikgu untuk memberikan rumusan. Siapakah yang bertuah itu? Silakan, cikgu. Boleh tak kalau cikgu pilih Ryan? Silakan. Ryan pula, Raikal. Okay. Sebab Raikal tak banyak cakap. Raikal. Silakan, Raikal. Okey. Saya dapat belajar mengenal waktu dan masa. Wow. Okay. Lagi? Ada lagi? Apa lagi yang Raikal belajar hari ini? Lagi? Yang ni ke? Kenal angka. Wow, angka. Selain daripada angka, kita tulis waktu dalam perkataan. Baik. Berikan tepukan untuk Raikal. Okey, terima kasih Raikal. Okey, dah selesai rumusan daripada wakil anak murid cikgu. Dan apa pula sekarang ni rumusan daripada cikgu kita sendiri? Silakan Cikgu Asra. Okey, terima kasih Abang Irfan. Abang Irfan macam tua sangat kan? Okey, okay. Secara keseluruhannya, apa yang kita nak belajar pada hari ini, kita nak membaca jam, kita nak mengenal muka jam dan apa perihalan dalam muka jam, kita dah berjaya laksanakan. Kemudian kita membina jadual, setelah kita belajar membaca jam, kita menulis dalam angka, menulis dalam perkataan waktu tersebut. Kemudian kita menggabungkan kedua-duanya sekali membentuk roda masa yang kita jalankan tadi. Betul. Nampaknya roda masa murid saya lagi hebat. Lagi hebat kan? Maknanya mereka dah berikan 100% usaha untuk menyiapkan roda masa mereka, cikgu. Okey. Betullah. Seronok kan cikgu melihat anak-anak cikgu macam rajin, bijak kan? Baru darjah 2. Baru darjah 2. Okey, hebat. Darjah 3. Dan sekarang ni cikgu, okey, kita nak dapatkan dari segi penafsiran secara keseluruhan prestasi anak murid cikgu pada hari ini. Silakan. Okey, secara keseluruhannya, apabila kita melihat objektif yang kita ingin laksanakan, semua tercapai. Okey, dari segi sesi soal jawab bersama dengan murid, jawapan murid yang murid berikan daripada soalan yang kita tanyakan, kemudian hasil kerja murid berjaya, dan kita dan saya sebagai cikgulah sangat-sangat berpuas hati kerana objektif pembelajaran kita pada hari ini tercapai dengan hebatnya. Dengan hebat. Tanpa disangka-sangka. Hashtag apa tadi? Cikgu hebat, anak murid pun hebat juga. Okey. Nampak tak? Anak murid cikgu semua tersenyum indah belaka. Sebab apa? Dipuji oleh cikgu kerana prestasi mereka yang sangat membanggakan pada hari ini. Tahniah Abang Irfan ucapkan kepada anda semua. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, baiklah cikgu. Ya. Sebelum kita akhiri kelas kita, cikgu, bagaimana pula untuk rakan-rakan saya berada di rumah untuk melakukan aktiviti pengukuhan, cikgu? Bagaimanakah untuk mereka dapatkan? Okey, untuk murid-murid di luar sana, termasuklah murid-murid cikgu yang 6 orang tu dan yang kat di luar sana, Tak begitu juga dengan rakan-rakan guru yang lain, kita boleh rujuk pada Sumberku. Okey, yang berada di Porter Delima lah. Okey, jadi cikgu, kenapa cikgu masih terkejut ni? Tak, kena nyanyi lepas tu lupa lirik. Kena menyanyi? Alamak, cikgu dah bersedia ke belum ni? Cuba. Okey. Boleh, Tapi nak suruh Irfan nyanyi. Tak boleh ikut je, saya ikut je cikgu. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak-banyak pada hari ini kerana bersama kami di slot tahap 1 Didik TV KPM. Dan terima kasih juga kepada adik-adik saya yang berada dalam talian yang diiringi oleh ibu bapa mereka. Terima kasih kerana menghadirkan diri anda di slot kita pada hari ini. Dan juga kepada penonton yang setia bersama kami sehingga penjuru rancangan. Terima kasih kerana kita masih menyokong kami di sini. Dan saya mengharapkan kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. Dengan itu, Assalamualaikum. Bye-bye. Yeay. Nak nyanyi ke cikgu? Pukul berapa sekarang? Jam di dinding menunjukkan pukul
Kuis. Tadi sekali. Jam di dinding pun berbunyi. Berbunyi. Ding dong ding. Pukul berapa sekarang? Huh, dah pukul satu. Pukul satu. Jom kita balik. Jom balik. KPM.